Yang punya air mandi ini. Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada malam hari ini di hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 2019. Kita semua ada di tempat ini serangkaian dengan perayaan ibadah sambut Natal Yesus Kristus PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Bitung. Malam hari ini kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar pegawai, tapi juga ada bersama dengan keluarga dan juga dengan adik-adik kita dari Panti Asuhan Suara Kasih Kota Bitung. Adapun acara yang akan kita lewati di malam hari ini, yang pertama ucapan selamat datang, kemudian ibadah, dan yang selanjutnya sambutan Natal, kemudian ucapan terima kasih dan ramatama, serta paling terakhir acara tukar kado. Jesus,
kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih, oleh kemurahan kami dapat berkumpul dalam persekutuan ini. Ampunilah dan layakkanlah kami, orang-orang yang terkadang malas bekerja, lalai dalam tanggung jawab, dan sering salah dalam berucap. Kecenderungan mempersalahkan orang lain, keinginan menyakiti hati orang lain karena perasaan iri hati, dendam serta kemunafikan mengakibatkan kerugian dan ketidaknyamanan di lembaga ini. Ya Tuhan, dengarlah cerita kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa hati ini sering tak terkendali karena sikap emosional, keegoisan, dan selalu ingin menang sendiri. Ya Tuhan,
mau mendengar suaramu berbicara, agar supaya hidup ini semakin diberkati dan mampu memaknai secara tepat dan benar perayaan-perayaan menyambut Natal dan dalam masa-masa penantian akan Engkau yang datang kedua kali. Hamba-Mu Engkau berkati untuk menyampaikan kebenaran firman di malam hari ini, berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.
kasih ditunjukkan lewat apa yang dinampakkan. Orang yang mengasihi pasti mampu menaburkan senyum bagi orang lain. Ya. Dan saya selalu katakan di dalam khotbah saya, orang yang mengampuni bukannya jauh lebih berseri daripada seorang pembenci. Orang yang melepaskan pengampunan. Supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, pangeran maha mulia. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya. Amen.